Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Presiden. Bapak. Sama-sama, Pak. Pak, ayo, Pak. 6-0 nih. Gimana, Pak, tadi pertandingannya? 6-0 pertandingannya. Bagaimana, Pak, kesan-pesannya, Pak? Sangat, sangat, sangat apa, menghibur ya, karena 6-0 lagi. Dan ini kita kan nanti tanding di Brunei tanggal berapa? 17. Jadi ini saya kira modal yang baik. Pak, ada pemain terbaik gak menurut Bapak pada malam ini? Menurut Bapak pemain terbaik malam ini siapa? Semua baik ya, kerja bulannya kerja tim. Tapi ya tadi di babak kedua masuknya Ramadhan Sananta, saya kira agak berubah pola permainan ya. Ada masukan, Pak? Tidak, saya kira baik. Baik. Soal apa performanya di perbaiki terus. Oke, ya, Pak Presiden, izin Pak Luhut kan sekarang sedang dirawat pemulihan di Singapura. Mungkin Pak Presiden bagaimana pemantauannya, kemudian tugas-tugasnya nanti. Kondisi terkini ini Pak Luhut. Iya, kan interim sekarang sudah Menko Maritas sudah dipegang oleh Pak Erik. Jadi harian sudah ada masalah, tapi kita berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Pak, terkait dengan Pak Andi Wijayanta, gimana Pak? Terkait dengan Pak Andi yang masuk menjadi anggota TPN, Pak? Sudah izin ya, Pak? Sudah izin, diizinkan ya, Pak ya? Sudah. Hanya aturannya seperti apa nanti Pak menseknek-neknya? Apakah harus cuti, apakah harus mundur, apakah harus menseknek teknis ya? Terima kasih, Pak.